yang bangunkan gudang itu kan Pak Riono. Itu sekitar 600-an juta. Gitu. Kan sama Pak Aceh diganti rencananya mau dipindahin ke TMI. Beli mesinnya dari TMI gitu. Nah, Pak Riono bayarnya pakai ini asetnya TMU, kan ada mesin-mesin yang kecil-kecil itu, mesin las, maksudnya mesin lasnya itu dibeli dengan, diambil Pak Aryono dengan harga modal, nanti sama kita dijual lagi gitu. Nah itu mengurangi harga mesin yang dibeli Pak Aryono. Pak Aryono beli mesin gede gitu loh, kan maksudnya mesin gedenya 1,5 miliar ya, utangnya kan cuma 600. Tangin TMU, TMU tapi punya aset mesin kecil-kecil. Pak Cetu pinter aja. Jadi Pak Aryono udah beli mesin yang kecil-kecil, yang gede. Oh iya, yang kecil itu belum dibeli. Ah, KDP. Nah, sisanya itu 600. Itu kan harusnya pakai ininya mesin lasnya TMI. Alah, kena dah. Aduh, penyok, aduh. Ah, iya, masuk penyok. Jadi kemacetan yang berbeda. Lagian ngapain juga sih truk ini belok kanan? Udahlah, badannya gede. Lurus saja, aku aja lurus.